Yo, halo guys, balik lagi bersama saya di channel Hendrik Gamers. Oke, jadi di episode kali ini gua akan ngebahas tentang glitch door wide yang patch-nya sekarang banyak yang bug door ya, teman-teman. Dimana ya, alarm sih. Jadi dimana di setiap ward itu ada bug, teman-teman. Jadi dia itu door wide-nya tidak ada di ward itu, teman-teman. Nah, jadi sebelum gua lanjutin video ini, kalian subscribe dulu channel gua dan share video ini ke teman-teman kalian dan like ini sebanyak. Oke. Kalau sudah, langsung aja kita ke bahan-bahan dan persiapannya, teman-teman. Ya. Jadi bahan-bahannya gua akan membahas bahan-bahannya dulu. Bahan-bahannya adalah yang pertama, kalian harus punya door move ya, teman-teman. Jadi kalian butuh door move 1 dan kalian harus punya door. Nah, jadi fungsinya door, dan jangan lupa kalian siapin SL dan ya lock lainnya gitu buat kalian yang bisa ini buat kalian biar bisa main gitu, main lagi biar nggak ada orang masuk tanpa sepengetahuan kalian gitu kan. Oke, jadi kita langsung aja ke kemana ya. Oh ya, kita langsung beli bahannya dulu ya, teman-teman. Gua akan langsung ke Buido. Biasa door move itu banyak yang jual, teman-teman. Gua bakal coba cari dulu dormo. Apakah gua bakal lihat di sini harganya berapa dormo. Aduh, sibuk banget nge-spam semua, mamang. Sibuk nge-spam. Oke, sel DN 3. Emang dormo berapa ya? Oh, 2. 2. Boy 2 WL. Oke, 3. Oke, kita beli, teman-temannya. 3 WL, mamang. Enggak jadi masalah, guys. Kita beli ya door move. Oke. Langsung kita buat glitch door move. Apakah ada orang atau enggak ya, teman-teman? Kita bakal cek dulu. Ya, ngelag. Oke, enggak ada. Pertama-tama kita bakal taruh si HL ini. Oke, terus gua bakal kasih ini. Fungsinya adalah gua bakal nggak mau gua ganggu kotak-kotak ini ya, teman-teman ya. Ini door wide-nya ya di sini ya, teman-teman. Oke, jadi ya kalau kalian lihat tuh. Nah, caranya gimana si door ini ngebug atau ngeglitch ya, teman-teman. Jadi nanti kita responnya ada di sini, teman-teman. Bukan di tempat lain gitu ya. Responnya jadi di sini, teman-teman. Oke. Jadi pertama-tama kita akan ngebreak dulu. Oke, ya mati dong. Gak fokus, teman-teman ya. Nah, tiba-tiba ada si itu tadi. Aduh. Ya, mati deh. Kita bakal ambil ujungnya aja lah, gitu kan? Ambil ujungnya aja. Kita break dulu, teman-teman. Ya, break terus. Pokoknya sampai ke bawah, teman-teman. Oke. Kita
pokoknya break terus temen-temen ya. Kita break. Oke, kita sampai habis teman-teman breaknya ya. Nah, terus ini kita pegangin dulu. Nah, ini kan nggak bisa taruh door white nya teman-teman, jadi kita bakar ini dulu. Oke. Gua bakal coba taruh si ini. Oke. Gua taruh door-nya di sini aja. Enggak usah. Ya gua bakal buka di atasnya kali. Kayaknya gua bakal coba ya teman-teman. Apakah berhasil glitch ini ya teman-teman? Karena gua lihat glitch-nya banyak banget teman-teman. Oke, kita kasih kita bakal kasih door. Door. Kita kasih door, terus kita kasih ID di sini. Kayak ID-nya inilah. Jadi Genos. Ini terus kita pasang door juga di sini. Terus ini terus ini. Oke. Langsung. Nah, sudah ya teman-teman ya. Jadi kita bakal kasih lock. Oke. Kalau sudah kayak gini, saatnya kita akan menggunakan door white-nya, teman-teman. Jadi door white-nya kita akan taruh di sini. Oke. Ini kalian bisa lihat ya, teman-teman ya. Ya, gitulah pokoknya. Nah. Dan tara. Sekarang saatnya kita remove dulu teman-teman. Kita remove dulu lah itu WL-nya ya. Awalnya kita remove dulu. Oke. Kita apakah berhasil teman-teman ya? Maaf ya buat subscriber gua kalau lagi menonton gitu. Gua mau Okay, kita bakal pindahin door-nya teman-teman ya. Door-nya lagi WL-nya gitu. Kita pindahin WL-nya. Okay, sudah kita respon. Apakah berhasil? Enggak berhasil, Mamang. Waduh, ya sayang sekali teman-teman. Waduh. Sayang sekali, gua enggak ngerti juga nih kenapa bisa gagal gitu. Padahal udah capek gitu kan. Nggak ambil ya, gagal teman-teman ya. Apa yang terjadi gitu kan. Waduh, gua bingung teman-teman, kenapa orang lain tuh bisa dan gua nggak bisa teman-teman. Gue sangat mencurigakan juga gitu namanya. Kenapa orang bisa dan gue nggak bisa namanya. Gue terjun dulu. Oke, gue bakal respon. Aku juga nggak bisa. Nah, ini ada dari subscriber gua, dia bilang nggak bisa juga gitu. Gua juga bingung ya kan. Dan gua juga penasaran teman-teman. Kenapa orang bisa pindah gitu kan? Tuh. Orang bisa pindah dan gua nggak bisa. Atau pas dia pindah dia respon atau kayak gimana gitu. Ya ternyata file ya teman-teman, fake itu sudah nggak bisa lagi, itu sudah difixin. Kita BC-in aja kali ya teman-teman, tak gua bakal BC-in dulu. Gua bakal BC-in di word itu ya teman-teman ya.
gue bakal kasih ke orang-orang lagi lah, ke orang-orang lain gitu. Kayak gue bakal bikin pakai ID tumbal gue. Come on, Maremu. What? And remove WL. Nah, ini bakal ada orang. Wah, langsung datang orangnya memang. Wow. Telat memang, no. No. Wow, Rami teman-teman, mantap jiwa. Kenapa? Widi, Rami, motherfucker. Head. Waduh. Wah, sayang. Sayang sekali. Waduh, nge-like teman-teman. Ambil. Oke. Kita lanjut teman-teman ya. Kita masuk ke ward kerja dia. Oke, teman-teman. Jadi kesimpulan gua adalah bahwa door white sekarang sudah difixin, teman-teman. Jadi tadinya bisa glitch atau ya hilang door white-nya. Gua juga bingung kenapa bisa hilang, teman-teman. Gua lihat di channel orang lain, di video-video orang lain itu tuh bisa banget, teman-teman. Dan gue gak tahu juga caranya kayak gimana. Coba kalian komen di bawah ya teman-teman, dan share video ini ke teman-teman kalian kalau bermanfaat. Kalau gak bermanfaat ya share juga lah gitu untuk ke teman-teman kalian. Oke, biar kalian teman-teman kalian tuh tahu teman-teman ya bahwa ya glitch-nya gagal atau fail lah atau fake atau kayak gimana ya. Coba komen di bawah ya teman-teman ya. Oke. Dan jangan lupa di subscribe channel gua kalau kalian suka gua bikin konten protopia ini lagi teman-teman. Oke, gua dari Hendrik Gamers pamit mundur dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.